Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus tahun 2024, kabar tak sedap datang menghampiri penggawa timnas Indonesia, Pratama Arhan. Istri Pratama Arhan, Ajizah Salsa, dikabarkan selingkuh dengan Salim Nauderer, kekasih Rahel V-nya. Dugaan perselingkuhan tersebut tersebar dan viral di media sosial. Untuk diketahui, Ajizah Salsa adalah anak dari pasangan suami istri bernama Andre Rosiade dan Nurul Anastasia. Diberitakan pemain timnas sepak bola Indonesia Pratama Arhan menikahi Ajizah Salsa pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus tahun 2023 di Masjid Indonesia, Tokyo, Jepang. Dalam pernikahannya itu, sejumlah nama politisi seperti Erick Thohir dan Sufmi Dasko Ahmad juga sempat terlihat dan turut menjadi saksi dalam pernikahan mereka. Nama Ajizah Salsa juga menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak dari para warganet yang ingin tahu tentang siapa sosok Ajizah Salsa. Ajizah Salsa merupakan putri dari anggota DPR RI dari Partai Gerindra, yaitu Andre Rosiade. Selain dari ramainya warganet yang membicarakan Ajizah dan Arhan, Had Gumai juga turut meramal pernikahan Ajizah Salsa alias Zize dengan Pratama Arhan. Ia memprediksi bahwa Ajizah dan Arhan tidak akan langgeng. Setelah kabar perselingkuhan mencuat, muncul dugaan bahwa Ajizah telah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Menanggapi kabar tersebut, Pengadilan Agama Tiga Raksa yang wilayah yurisdiksinya mencakup kediaman Ajizah memberikan klarifikasi yang menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada pendaftaran gugatan cerai atas nama Ajizah Salsa maupun Pratama Arhan. Di tengah isu perceraian yang semakin ramai diperbincangkan, Ajizah Salsa juga dikabarkan telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan sejumlah akun media sosial.